top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke teman-teman, di video ini gue pengen info karena kita YouTuber-YouTuber Black Clover Mobile, teman-teman, kedapatan tempat di feature ini, World Match, teman-teman. Ini liga para YouTuber ya. Sultan sih, Sultan yang Sultan-Sultan, teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat kita kita TW TW itu Taiwan berarti ya. Taiwan US ya, US. Ini ya kita dapat itu lah, teman-teman. Kita intinya kita ada YouTuber yang mewakili kita istilah. Nah, ini teman-teman ya. Ini TW Taiwan ya, teman, Taiwan nih. Nah, ini teman-teman AS, kita mewakili AS, bukan Amerika Serikat ya. ASEAN, teman-teman, Southeast ASEAN. Kita kedapatan IVMC Gaming, teman-teman. Ini YouTuber Honkai Star Rail ya, sama Deleon Skies RBL nih, YouTuber Genshin Impact, teman-teman ya. Mereka mewakili kita di Black Clover Mobile, teman-teman. Nah, habis itu mereka ini mage pool yang tersedia untuk tim beda-beda, teman-teman. Ini squad mereka. Wah, gue optimis menang sih, teman-teman. Ada Zora, ada ini mono rednya IVMC sama Deleon ya, teman-teman ya. Ini mono red. Oh, kurang satu. Enggak, ada Charlo. Wah, mantap, teman-teman. Mantap. Ini pooling, ini mage pool ya. Ini pasti kebantai lah, gue yakin gue kebantai. Ini TH Thailand ya. Kok nggak Indo sih anjir? Kok malah AS ya? Jujur gue agak nggak ngerti nih kenapa AS ya, teman-teman. Amerika Serikat apa? Enggak, ini dua orang Indo anjir. Ini Thailand, pasti Thailand lah, teman-teman. Nggak mungkin Mozambik, nggak mungkin ya. Ini, oh ini sama nih, ini Sangar juga. Tapi gue yakin menang lah ini. Mono blue-nya kalian bisa lihat tim kita, teman-teman, tim negara kita. Ada Zora, ada William, ini nggak ada. Oh, ada juga tuh ya Zora. Oh, lengkap sih. Cuman ini dia pakai Charlotte, kita pakai Julius, teman-teman. Ini jadi mono blue-nya ya. Kita pakai Julius, ini pakai Zora ya. Nih, dan ini real time PvP ya, gue lupa ngomong deh tadi, teman-teman. Ini ngadunya real time PvP. Jadi tergantung otak IVMC Gaming sama otak Delonskis juga, teman-teman ya. Mantap lah, ini gue semangat sih. Ini kita lihat, ini pasti kebabat lah, teman-teman. Gila, pakai si Fana hijau di bawah game Nerona. Tamat langsung, teman-teman. Ini pasti tamat lah, teman. US. Nah, ini baru United States nih. Ini lumayan ya, lumayan bagus ya, teman-teman. Ini lumayan bagus, tapi ini udah ketinggalan zaman nih. F2P ini timnya anjir. F2P ini sebenarnya bagus ya timnya. Cuman F2P, teman-teman. Bagus secara F2P. Ini pasti menang, teman-teman. Gue jamin. Ini pasti menang ini Indo ASEAN ini, Pak. Enggak tahu kok AS ya anjir. IN lah, harusnya IN lah. Ini lumayan sangar sih, teman-teman. Cuman kayaknya klasik sih. Ini masih klasik, teman-teman. Mono ijonya ini masih klasik ya, teman-teman. Ini Latam Gong Los Angeles mungkin ya. Ini klasik juga sih ya. Udah pasti menang sih ini, teman-teman. Indo ya. Ini pasti menang, teman-teman. IPMG. Kita AS ya. Berarti kita, yuk kita prediksi, teman-teman, AS ini ya. Kita prediksi AS ini dapat imbalan kok. Cuman gua nggak peduli sih, teman-teman. Udah AS langsung juarain lah ya. Gimana ya cara jumlah tim di bid tidak cukup. Oh, kita bisa pilih itu, bisa pilih yang lain juga ya. Jadi AS ini pasti gue pikir cuma bisa pilih satu, terus kita prediksi juara ini. AS all in AS, teman-teman. All in AS, jual sawah, rumah, apa kripto kalian jual semua, dukung AS team, teman-teman. Jamin. Lihat informasi, 10M 500 juta nih, 10 juta gila. Tuh hadiahnya mantep ya, teman. Jual sawah kalian langsung all in AS team, teman-teman. Jamin. Apa tuh, jual semua Bitcoin kalian, semua jual aja, teman-teman. Sama saham-saham kalian jual aja semua, nggak apa-apa. Merah ini all in AS team, teman-teman.
Cuman sayangnya kita nggak bisa prediksi AS tim juara. Line up-nya juga bagus kok secara fundamental ya. Oh, anjir. Secara fundamental. Ini tim ini juga cukup kuat sih teman-teman. Tewek tim ini. Oh, tapi sayang lawan lu AS tim cuy. Gila pasti kalah udah. Berem-berem. Nah, terus kita lihat yang TH. Ini juga lumayan mantap sih teman-teman. Sayang kita enggak bisa tak ini. Ini kemungkinan menang ini TH lah pasti anjir. Gila masih Fana ijo lu. Masih pakai Fana ijo anjir. Nah US lah US lawan EU US lawan EU ini pakai Fuge ya, pakai Fuge yang mana ya, kita lihat blue-nya deh, blue-nya sama pakai Gaulius, blue pakai Gaulius. Yang pakai Gaulius sih kayaknya ini sih teman-teman bisa lebih menang ini sih. Dia pakai Gaulius, dia buat hajar timbernya nih teman-teman. Gaulius ini punya Gaulius, kayaknya gue US aja deh teman-teman. US aja itu dua-duanya oke sih secara fundamental. US harusnya teman-temannya. Terus Latam ini enggak ya, enggak bisa prediksi ya. Ini cerita orang dalam ini anjir, orang tim Garena ini Latam ya. Latam Garena kayaknya beda jauh deh. Tapi ya udah beres teman-teman. Tadi kirim dong, mantap. Ya gitu teman-temannya, beres. Jangan lupa paling AS percaya sama. Kalau bisa prediksi juara itu secara tim fundamental juga kuat, paling kuat teman-teman. Lain sih ya bukannya ngatain ya bu, ya sama kayak gua lah teman-teman, sama kayak gua lah. Sultannya nggak segila kita lihat, masih pakai ini gua monored tuh. Mas tim serang gua masih monored. Ini ya masih ya kurang lebih kayak gua ya, di atas gua lah, di atas gua dikit lah. Ya kalau gua kan bener-bener parah sih, kalau gua kan bener-bener parah ya gembel ya. Kalau yang lain mendingan lah, tapi jauh lah sama AS team temen-temen, sama kita ya. Kok AS ya, dikira Indonesia kali anjir. Tuh lihat temen-temen, gua masih pakai monoret anjir, tapi masih oke ya. Ya kalau buat hehehe mah oke banget ya. Ini apa tuh namanya, monoret ini ya maksud gua. Aduh anjir, cuma itu satu lagi. Ini kita sikat dulu lah inilah teman-teman. Charlotte dulu lah ya. Nah, kita bakal kena silence segala macam. Sakit ya anjir, cuman ya gitulah teman-teman. Kalau lu you know spirit deh. Wih, thank you. Kita dapat itu lagi, anti sihir lagi teman-teman. Kita dapat anti sihir lagi. Dah ini sikat. Oke, nice. Bisa kita cambuk lagi. Aduh, ke heal lagi. Tapi enggak apa-apa ya. Semoga ini bisa apa tuh? Habis ini dihajar kan pakai ini. Nah, cuk. Oke, anti sihir. Kan kena burn. Kan kena burn itu. Oke, tambahin burn biar anti sihir lagi. Jebret. Mamam. Hup kia. You know spirit dah. Lagi teman-teman. Hup kia. Anjir. Ya masih gini teman-teman. Masih. Gimana gua mau ikut turnamen anjir? Masih ya kayak apa tuh namanya? Kayak EU tim gua ya. Tim gua masih kayak EU ya, teman-teman. You know spirit dev gua aja belum gua munculin. Yang kurang tadi apa tuh yang F2P tuh? US ya kalau enggak salah. US kalau enggak salah. Apa EU? EU deh. EU ya, EU. Yang kacrut. Bukan. Ini ya, ini nih. Yang mana ya tadi? Ini udah berasa yang oh, ini. AS ini bukan. Ini sih cukup kuat ya. Ini dah, ini teman-teman, ini masih pakai Fana hijau anjir. Oke deh, teman-teman. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa dukung Indo teman-teman ya. Cuman gue agak heran Garena kayaknya alergi sama Indo ya. Masih kita boikot tuh anjir. Tuh rasa ya. See you di next video. Bye-bye semuanya. Say goodbye.